الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم نفع في دارين آمين. ومن شرط الفرع dan di antara syarat cabang, kita masih bicara tentang kias. Jadi kalau kias itu ada cabang, ada asal. Jadi kalau asal suatu peristiwa yang sudah ada hukumnya. Kalau cabang yang belum ada hukumnya. Jadi peristiwa yang tidak ada, yang belum ada hukumnya, disamakan kepada hukumnya, kepada peristiwa yang sudah ada hukumnya, berdasarkan kesamaan ilat. Itu namanya kias. Di antara syarat cabang adalah ayyakuna munasiban lil asli, bahwasanya adalah ia si cabang itu ya dalam ilat hukumnya ada kesesuaian kepada asal, kepada peristiwa yang sudah ada hukumnya. Contohnya umpama ya khamar dengan nabis, khamar ya dengan nabis, ya khamar itu ya anggur dibuat minuman, khamar nabis buah apa aja yang dibuat minuman. Nabis namanya cabang, khamar namanya asal. Kesamaan ilatnya adalah al-iskar, yaitu memabukkan. Jadi dari sesuatu apa saja kalau dibuat minuman kemudian memabukkan, dijadikan sebagai minuman yang memabukkan, sekalipun terbuat dari selain anggur apa aja, dari tape umpama kita sengaja untuk bikin minuman ya, supaya jadi mabuk ya, atau dari jeruk, dari apel, dari kurma, kita bikin itu minuman yang dapat memabukkan, maka itu hukumnya haram. Lain halnya kita makan apa? Makan jeruk kebanyakan mabuk. Ya, itu lain lagi tuh ya. Umpama gitu ya. Fima yujma'u bihi bainahuma lil hukmi, pada sesuatu yang dikumpulkan dengannya, dengan sesuatu itu di antara keduanya bagi hukum. Ay, maksudnya ay yujma'a bainahuma bima binum bimunasibinil hukmi, artinya bahwa dikumpulkan di antara keduanya ya cabang dan asal dengan sesuatu yang sesuai ya lil hukmi, bagi hukumnya ada kesamaan ya, yaitu nabis dengan khamar kesamaannya ilat hukumnya adalah memabukkan, sama-sama memabukkan, makanya diharam. Memabukkan haram. Ada orang sekarang apa? Dibikin minuman bodrek sama Sprite. Ya, bodrek sama Sprite itu orang nakal loh. Ya, bunuh diri ya. Minum, wah. Mabuk. Itu juga haram. Kenapa? Karena tujuan itu dibuat minuman dan dia memabukkan. Oh, haram juga tuh, sama dengan khamar. Jangan ya, jangan sampai kita melakukan itu ya. Walau sedikit, walau setetes, bersihkan diri kita dari hal-hal yang haram. Berusaha semaksimal mungkin. Wa min syartil asli, dan di antara syarat asal. Nah, tadi syarat cabang. Syarat cabang harus sesuai dengan
asal dalam hal ilat hukumnya. Kalau ini ayyakuna sabitan bidalilin muttafaqin alaih bainal khosmaini, bahwa si asal itu tetap dengan dalil yang disepakati, muttafaq alaih, hadisnya ya sepakati, hadisnya Muslim, Bukhari Muslim ya, disepakati ya. Ya. Dengan dalil yang disepakatin baina khosmain, ya. Ya. Di antara dua yang berlawanan itu, ya. Pihak yang saling menentang. Ya. Liyakunal qiyasu hujjatan alal khusmi, supaya ada qiyas itu menjadi hujah atas pihak yang menentang, ya, menjadi hujah, supaya qiyas menjadi hujah atas orang yang menentang, ya, atas pihak yang menentang. Fa in lam yakun khusmun, maka jika tidak ada pihak yang menentang, fasyartu, maka syaratnya subutu hukmil asli bidalilin yakulu bihil qiyasu, tetapnya hukum asal dengan dalil yang ya qiyas lakukan, yang berkata dengannya oleh qiyas, maksudnya yang qiyas lakukan. Jadi syaratnya daripada asal, dia itu mesti tetap dengan dalil yang disepakati. Ya, si asal ini harus benar-benar seperti apa tadi, khomar. Khomar itu kan ya, sepakat itu bahwasanya khomar hukumnya haram, itu disepakatin semua. Kalau khomarnya aja dalilnya enggak kuat, bagaimana mau dikiasin kepada yang lain? Enggak bisa. Jadi benar-benar itu mama dia dikatakan haram, ya, sepakat, muttafaq alaih hadisnya, umpama sepakatin bahwasanya ini hukumnya haram. Wa min syartil illati antutrada, enaknya ini antat torida, antat torida, ittorada ya toridu, antat torida fi ma'lumatiha falatan akidu lamzan wala ma'nan famaknan famata intakodat lamzan bi an sadaqatil awsobu al-mu'abbar biha anha fi suratin biduni hukmi aw ma'nan bi an wujidal ma'na al-mu'allalu bihi fi suratin biduni hukmi fasadal qiyasu. Di antara syarat ilat adalah antatarida fi ma'lumatiha, fi ma'lumatiha. Syarat ilat bahwa berlaku umum itu syarat, itu ilat pada segala yang diilatkan. Fala tantakidu lafzan wala maknan, maka tidak batal ia secara lafaz dan juga tidak makna, enggak batal, enggak rusak. Fama tan taqadat, iya, famaknan fama tan taqadat, maka kapan-kapan dia rusak, batal lafzan secara lapas, ilatnya rusak. Bi an sadaqat sadaqatil awsabu mu'abbar biha anha fi suratin bidunil ukmi, dengan bahwa benar ya, bisa ya, sifat-sifat yang diungkapkan dengannya darinya fi suratin dalam satu surah bidunil ukmi, dengan tidak hukum, tidak menetapkan. Au maknan, atau secara makna. Bi an ujidal maknal mu'allalu, dengan bahwa didapati makna yang diilatkan mihi dengannya. Fi suratin dalam satu surah bidunil hukmi, dengan satu hukum, fasadal qiyasu, maka rusak qiyasnya. Jadi dikatakan kapan-kapan rusak, ilatnya rusak. Iya. Ilatnya rusak. Seperti tadi, tidak memabukkan umpama. Ya.
ilatnya rusak seperti tadi, contoh tadi. Nabis dikiaskan dengan khamar. Kalau itu kan benar bisa memabukkan. Nah, umpama nih dia enggak benar ya. Ilatnya ini enggak memabukkan umpama gitu ya, umpama. Gambarannya kapan-kapan rusak lapas, kapan-kapan rusak ya ilatnya secara lapas. Gambarannya bi an shadaqatil awsaful mu'abbaru biha anha fi suratin bidunil hukmi au ma'nan bi an ujidal ma'nal mu'allal bihi fi suratin bidunil hukmi fasadal qiyasu. Dengan bahwa benar sifat-sifat yang diungkapkan dengannya dalam satu surah dengan tidak ada hukumnya, atau secara makna rusaknya, bahwa didapati makna yang diilatkan dalam surah bidunil hukmi dengan tanpa hukum, maka rusaklah kiasnya, fasadal kiasu. Jadi apa ilatnya itu ya, seperti tadi umpama nabis dengan khamar, ternyata umpama enggak memabukkan, maka kalau begitu batal itu. Jadi dia harus apa? Dia harus benar-benar memang bisa memabukkan tuh umpama nabisnya ketika dikiaskan dengan khamar. Jadi enggak bisa sangka-sangka, harus yakin itu bisa memabukkan. Wallahu a'lam bishawab.